Rahman. Rahmatin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Ila hadratin nabiyyil mustafa محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 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 Ahli talib, ahli jari radim, wa'alaikumarum, ya'ulillahi, ya'ul-fatiha, halaman 330 9 Al-Wazifatul Rabi'ah Al-Wazifatul Rabi'ah Tayyi Al-Wazifatul Rabi'ah Ayat Arija yang do merkso soal haidu wong kang juru akan wong kang berpu il ilmu ing dalam ilmu fi mabza il amri ing dalam permulaan perkara ayat Arija al haid il ilmi anil iswo saking ngingkling akan dungu akan temanan ilah ilah binas marang persulayane ulama. Ini katanya orang yang baru mulai itu jangan memasuki kancah perbedaan ulama. Sawangkana Ojobono apa ma perkara kodo kang lepu sapa khaid kihinggal ma min ulumi dunia saking kira-kira ilmu dunia amin ulum akhirah itu saking ilmu akhirat oke ojo ojo masuk ke masalah khilafiyah disek uji lepu mulai apa jadi ini siji es karena zalika yudhi syu'akla rono satu ini isu ilah tila finas itu yudhi syu sembih syu'akan iso bingung akan akhlahu asal wakhiru tegese bingung akan dihnahu ing atine oit waya fatiru dan bisa mendoakan rakyahu ing parmune khait waya aisyau alisa dadana putus asane oit alil idrak saking lemu wal idrakran ingali ini nanti ke bingung kesulitan jika aku kata jubuk singgi uang-uang pokoknya main tapi beda-beda pendapat bingung jika akhirnya wis mengkhawatirkan gak gelom jubuk aku
Hal yang bagi balik saya uksyo sopo amab dahil amri al-khaid fil ilmi fi mabda'il amri. Supaya apa? Supaya ayur kina yakin akan disik mau akan disik sopid awal yang dalam pertamanya atari qadal amidah yang dalam kang dipuji al-wahidah kang sici al-mardi kang diridoni indah asyati dihi mungguwe kira-kira gurune api. Jadi pertama pendapat yang bagus satu saja yang diridoi yang diarahkan oleh guru. Cuma bahasa saya kita suri nek pun konten kemantepan keyakinan dalam hati wis yusuri ngomong akan ningkling rupit ila al-madaib alam biru-biru pendapat madaib. Jadi kalau suatu satu sudah yakin sudah tahu ini yang harus saya pegangi karena kata guru yang inilah yang saya harus pegangi baru nanti akan bisa menambah dari pendapat-pendapat ulama yang lain. Wasyubah lan piro-piro perkara kang tamar. Wa illam yakun ustaduhu mustaqilan bi ikhtiyari raqib wahidin. Inama adaduhu naqlul madaib wa qila fi abani ahda ilhu wa in hadilalu akfar. Ilam yakun laman arara bapak ustadu gurune kutalimiku mustaqil wongkang dewini ikhtiari rakyat wahidin kelawan milih pendapat siji kalau punya belum bisa mandiri dalam memilih pendapat yang satu. Nama ada tu kebiasaannya ustaz itu maklum lagi menyampaikan meriwayatkan kira-kira mazhab amaki rafiha dan apa kang tim ucapakan yang dalam permasalahan ini mazhab al-yahdar minggu nongko mutio sambil minggu saking ustaz. Jadi dua guru belum bisa menentukan mana yang harus dipegangi salah satu dari alam. Kemudian guru itu biasanya memang ini dan ini wabit disampaikan. Katanya yang ngono ojo melok guruku. Inna idlalahu akhtar min irsyadi krono aduni nyasara kene ustad iku akhtaru luwi akeh min irsyadi hingga oleh awet petunjuk. Jadi katanya lebih baik jangan ikut guru itu, cari yang lain yang bisa mandiri dalam pendapatnya, dia bisa minimal bisa milih mana yang lebih kuat. Kalau menurut saya yang kuat adalah ini, sebabnya pegangannya tuh saya periksa, saya lihat itu lebih kuat ini, punya dalil ini. Oh, itu guru yang sudah bisa seperti itu yang kita ikuti. Tapi yang masih
biasanya membawa macam-macam azab. Beliaunya tidak bisa memilih salah satu dari azab pada yang banyak itu. Katanya kita disuruh hati-hati, tidak usah ikut beliaunya karena menyesatkannya nanti banyak daripada menyesatkannya. Fala yasruhul a'ma fi qaudil umyan. Orang patut wong sing wuto kok tungkol karo wong-wong sing wuto. Ayo ya padha wutone ya gak iso nuntut. Juga ngerti ini. Makanya katanya tidak usah diikuti yang seperti itu. Wair sadihim lan ora patut wong sing wuto arep muga yoro nuduhaken marang wong sing wuto. Paman hadha halu yu'addu fi amal khiyara fatihil jahli paman ul-mubtadini al-syubah yudhuhi man hadith al-ahdi al-islam al-mukhala katib kufar. Jadi orang yang keadaannya seperti ini belum bisa menentukan salah satu dari beberapa pendapat mana yang harus diikuti, sehingga dia itu bisanya pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, diungkapkan semuanya, itu orang yang seperti ini akan digolongkan dalam keadaan buta, sebab bingungnya itu. Sebab dia bingung akan dianggap dia itu orang buta. Fatihil jahil lan dia ada di ororo kebodohan, bingung aku yang di keruh arah. Jadi orang yang seperti itu keadaannya disamakan dengan orang yang buta karena kebingungan, dan orang yang ada di tanah lapang yang tidak tahu mana arah dia harus berjalan kemana. Aman urut tadi manis juga itu mana hadis arah di Islam. Orang yang baru belajar tidak diperbolehkan masuk ke ranah hal-hal yang samar, itu sama dengan mencegah orang yang baru masuk Islam. Campur mukhalatatul kufar, campur dengan orang kafir, orang baru masuk Islam tidak boleh bersama dengan orang kafir. Masih lemah keislamannya, jangan sampai ke tempat orang-orang kafir. Karena berkawi dan nazar pilih khilafat itu asal kawi ala muqasara terkubat. Orang yang kuat dianjurkan untuk memikir, merenung adanya khilafiyah, perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Orang yang kuat itu dianjurkan untuk merenung dan memikirkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini sama dengan orang yang kuat dipersilakan untuk mencampuri orang-orang kafir. Dia punya misi ingin mengajak orang-orang kafir itu bisa masuk Islam.
karena dirinya sudah kuat, maka tidak dikhawatirkan adanya ikut kekufurnya, karena dia sudah kuat, maka dia dipersilakan untuk masuk orang-orang kafir untuk bisa dakwah, ajak mereka untuk masuk Islam. Itu sama dengan ini, orang yang sudah kuat pendapatnya, sudah mantap, sudah tidak ragu-ragu lagi dengan apa yang dia pilih, itu dianjurkan untuk mempelajari ilahiyah-ilahiyah. Dianjurkan seperti itu sama dengan orang yang kuat untuk campur ke orang-orang kafir. Walihada yamna'ul jabban 'ala tahajjum 'ala safil kuffar. Oleh karena itu, orang yang penakut, jerih, itu dilarang. Dilarang maju, menyerang ke barisan orang-orang kafir. Tidak boleh. Kamu jerih kok mau sana. Ya, makan-makan kok. Biarkan kamu di belakang, orang-orang yang pemberani aja, yang maju, menyerang, menyerbu. Wayunzabu as-suja lahu, orang yang pemberani dianjurkan untuk maju di kelompok orang-orang kafir. Dalam rangka dakwah, dalam rangka usaha mendekatkan diri kepada mereka, agar mereka tahu apa sih Islam itu. Nah, kalau mereka sudah tahu kan, nanti ada harapan mereka tahu masuk Islam. Kalau orang itu kuat, orang itu berani, dipersilakan, dianjurkan seperti itu. Tapi orang yang penakut, kamu jangan, sana, di belakang aja bersama teman-teman untuk memperkuat barisan orang Islam. Ketika mereka diserbu orang kafir, jangan masuk ke sana. ومن الغفاة عن هذه الدقيقة ظن أظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلة جائز termasuk melalaikan hal yang jelimet ini, persangkaan sebagian orang-orang yang lemah bahwa mengikuti orang-orang kuat itu dalam hal apa yang didatangkan di bawah dari mereka orang-orang kuat itu termasuk boleh dari perkara-perkara yang mudah itu boleh. Malam jadi anak wadai balak ya, pokoknya ibu wadai balak. Dia tidak mengerti bahwa pekerjaan orang-orang kuat itu beda dengan pekerjaan orang-orang lemah.
Jadi mengikut orang kuat itu katanya kalau dia masih lemah belum boleh. Belum boleh. Soalnya mereka tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh orang-orang kuat. Itu pekerjaan orang kuat itu beda dengan pekerjaan orang yang lemah. Dalam hal ini, sebagian ulama berkata, Man ra'ani fil bidayah sara siddiqan. Orang yang mengetahui aku dalam awal perjalanan, itu orangnya berarti orang yang benar. Awan rohani finiaya sara zindikon. Kalau ada orang mau mengikuti saya waktu saya sudah akhir perjalanan, itu bisa mengkhawatirkan adanya zindik. Jadi tidak boleh, harus tahu pangkatnya sendiri. Saya ada di mana? Harus paham dengan keberadaan diri ini. Sehingga akan bisa menyesuaikan dengan situasi keadaannya diri sendiri. Situasinya gimana? Ini cocok apa? Kalau nggak cocok, nggak ikut. Kalau sudah serasi, maka dipersilakan. Begitu. Ya, kayak tadi diomong oleh sebagian orang alim, kalau ada orang tahu waktu saya masih ada di awal perjalanan, dia akan jadi orang yang sidik kalau mengikuti saya waktu itu. Karena kan sama, saya baru, dia juga baru. Maka berarti pas, sesuai. Tapi kalau orang itu melihat saya dalam keadaan sudah di akhir perjalanan, orang itu mengikuti saya, oh jangan itu. Nanti akan berakibat menjadi kafir zindik. Salah paham, punya kesimpulan, kesimpulan dari kesalahpahaman, ya bakal ketemu benarnya. Itu. Nah, anak-anak wajah itu. Hei, ngantuk. Gitu loh, gambarnya ngantuk ya. Apa ya? Eh, kan gini. Gue nyede. Apa ya, ngantuk. Itu kapan? Wih, lagi ngantuk ya. Saya ingin tangan tu. Lo, saya tu mana? Okay. Jadi kalau nanti melihat saya sudah dari akhir perjalanan, orangnya orang yang masih ada di awal. Bahaya itu akan menyebabkan zindik. Izin nihaya taruddul amal ilal batin. Karena orang yang pada akhir perjalanan itu akan mengembalikan amal-amal itu ke arah batinnya. Atas kunul jawari
dan menang anteng apa anggotanya ila an rawati bil faraid kejaba piro-piro alat sunnah kang dadi embel-embele sholat fardu. Nah, kalau sholat qobliyah ba'diyah mungkin dia kerjakan, tapi hal-hal yang lain dia akan tidak kenapa tidak kelihatan, tidak nampak kalau dia sedang melaksanakan amal, karena amalnya sudah ada di batin, jawarinya itu dia. Faya taruh al-nadirin anna batala, makasal orang-orang yang melihat kepada orang yang sudah di akhir perjalanan, dikira dia itu orang yang pengangguran, bagi pekerjaan. Dia itu orang malas, tapi malu orang yang apa, menyanyiakan. Ayat, dari kemurabatatul kalbi kain bisyubud wal-hudur. Jauh gitu itu, orang-orang yang sudah ada nihaya, itu sudah sedang melaksanakan persambungan hati di dalam penyawangan marang Allah Subhanahu wa taala. Wal hudur lan hadir, wal mazamatu dzikr lan langgengaken dzikir. Dzikir yang hati biasanya itu sudah kelihatan sedang melaksanakan zikir, karena yang ada yang sedang dikerjakan zikirnya itu zikir qalbi, zikir sirri. Yang sana melihat sini, melihat orang yang sedang sirri itu dikira sedang apa gitu. Kalau dengan mata merem ya mungkin lagi ngantuk, kalau matanya melek ya dia itu sedang berpikir apa sih, temannya dikir kalau dia itu melamun mana itu, dikira seperti itu. Kalau aku malas dia itu menyia-nyiakan waktu, tidak tahunya dia sedang zikrun khafi, zikir sirri, alladhi huwa afdhalul a'mal, yang itu merupakan utama-utamanya amal ala dawam untuk bisa dilaksanakan secara rutin terus. Itu jadi orang yang melaksanakan amalan seperti itu harus tahu diri. Aku saya itu tanggung. Peringkat saya itu ada di mana? Harus tahu agar dia itu tidak salah ketika mengikut. Hai, diikuti orang atasan. Sini orang yang baru. Ya. Atasabu dhafi qawi ima yarau min zahiri anahu hafwa yudhoi tizara man yulqi najasatan asira fikuzi ma'in ta'alan biana adhaba hadhi najasa qad yulqa bil bahri wal bahru azam min al kuz kama jaza bil bahri fahuwa lil kuzi ajwas. Orang yang masih lemah mengikuti, menyamakan diri dengan orang yang sudah kuat, menurut dia, itu termasuk kesalahan. Itu namanya orang yang terpleset. Ini sama dengan orang yang punya alasan gini. Oh, ada najis sedikit di
air kendi. Kan enggak apa-apa, enggak najis. Untuk laut aja kemasukan najis-najis banyak sekali, ya enggak apa-apa kok. Nah ini sedikit, tanah-tanah yang banyak juga enggak apa-apa, ya enggak apa-apa lah. Nah, itu orang yang kuat, orang yang lemah, mengikuti orang kuat itu samanya seperti ini. Menyamakan najis di apa itu kendi, najis sedikit, air kendinya sedikit disamakan dengan najis-najis yang banyak masuk ke lautannya. Laut nggak najis kok. Ya ini kendi juga, air kendi juga nggak najis. Itu disamakan seperti itu. Jenenge kesalahan. Yang kepada Allah tidak percaya pada Allah. Di Gak boleh mengikuti perjalanan yang dijalankan oleh orang yang kuat. Maksudnya mengikuti perjalanannya gak kuat. Kalau orang yang kuat itu memberikan satu arahan, itu kan nanti lain. Ini mengikuti jejak. Gampangannya kayak aku melok jejaknya Rasulullah. Rasulullah saja boleh, kami 9 kok. Aku nggak boleh. Itu kan namanya salah. Nah kalau Rasulullah mengarahkan kita, terus kita ikut, ya nggak apa-apa. Pastinya Rasulullah sudah tahu peringkatnya saya ini gimana. Diharapkan seperti itu. Apa? Ya ikut wali, tapi amaliyahnya wali yang diikuti. Dilihat oleh dia, wali berbuat ini, terus dia ikut. Nah itu yang gak boleh. Kalau akan ikut, harus bertanya dulu. Nanti akan diarahkan oleh wali itu. Kalau derengnya kan, terus pun di, nah, itu nanti wali akan melihat situasinya yang tanya itu kuat. Sudah sampai di mana peringkatnya. So. Ya, orang ini nanti akan karena tidak pahamnya, karena belum peringkatnya, akan menyebabkan dia bisa ambil jindik. Gampang nih, gini loh. Wong iku gak sholat ya. Wong aku bilang wali ku gak sholat, aku gak apa-apa. Atur deh ku wongnya, lagi anu, mangan, lagi turu. Oh, Jumat-Jumat ya. Bel, ala aku yang melok kok. Aku melok ngono. Thank you.
Gak ada. Biasa aja. Nah, jadi kita tidak bolehnya itu seperti itu, mengkhawatirkan ada amalan-amalan yang itu adalah kita tidak ngerti. Wopong kiai ku yo yang tempat-tempat pelacuran terus kok bolak-balik. Aku tak lolos. Bagus. Mei jadi yang bolong. Pelacuran. Oh, gusti ayo ngono kok. Aku yang ngono sih. Beda. Kamu ke sana karena apa? Gusmi ke sana itu karena apa? Kamu nggak tahu apa yang dikerjakan oleh Gusmi. Nah, iya. Jadi kalau kita melihat orang yang sudah di akhir perjalanan, itu memang sangat sebentar akan menghidupkan kita izin lihaya tarutul amalil batin atas penur jawarih. Karena kembali yang amal itu batin. Yang jawarannya sudah ada. Jawarannya sudah diam. Anggota. Nah, kalau anak kota, bila jadi mereka menyamakan dengan orang-orang yang sudah peringkat tinggi, aku yang ngomong, itu yang iso oleh kok, aku yang ngomong lah. Itu kodoh karo ada segoro sing kemasukan najis-najis banyak saja lah. Tidak apa-apa kok, yang ini kedi, sedikit ya tidak apa-apa. Itu punya persamaannya seperti itu lah. Tidak taunya, di anak apa di najasa, adzul kofil bari, wal baru agam minakus, bima hazalil bari bahwa lilkus ajwas kata dia, kong yang koras dui apa yo, apa pun kan dui apa pun, walayat dui al miskin, orang yang miskin ini tidak ngerti anal bahro dikuwati yuhilu an najasa ma'an. Bahrun dengan kekuatan bahrunnya sehingga bisa merubah najis menjadi berupa air. Bayang qalibu ainun najasa istilahi ila sifati, maka bisa menjadi berubah bahan najis dengan dikuasainya, dengan dikalahkannya oleh air laut kembali kepada sifat aslinya, yaitu sifat banyu. Sedangkan kendi itu alkalil min alin najasa yaghlibu alal kuz, walaupun najis itu sedikit, karena kuz itu airnya air sedikit, maka bisa mengalahkan sedikitnya najis itu pada air yang ada. Ulhilu ila sifati, hingga air kuz itu, air yang ada di kendi itu akan katut menjadi sifatnya. Jadi kalil itu akan merubah sifatnya kus. Kalim itu ada cumi salim nabi malam itu buat diwari. Oleh karena itu Rasul diperbolehkan apa-apa yang orang lain tidak boleh. Atau biharau tis asanawat, tis aniswa. Nabi bisa diperbolehkan nikah 9. Ir kana lahu minal quwwah ma yata'adda minhu sifat al-adli. Karena Nabi punya kekuatan yang bisa berentek mempengaruhi sifatnya ke arah keadilan terhadap istri-istrinya. Wadil kasurat sekalipun banyak. Amma ghairuhu
wala yakdir wala bahil adli. Ada lain Nabi, maka tidak mampu sebagian keadilannya. Kali ada adama bainahunna min akdirat. Bahkan akan berentek apa yang ada di antara istri-istri itu dari bahaya terhadap orangnya ini. Atta janjar wala maksyatillah. Sehingga orang yang nikah banyak ini bisa berakibat terseret ke arah kemaksiatan. Kita lebih ridhoguna ketika yaitu minta keridhoannya orang-orang istri yang dinikahi banyak itu. Makanya dibatasi empat. Tuh apa-apa, apa-apa kaya, apa dia tidak ada sokan. Kok apa luruh yuk. Tongkrak lah iyo bapak yang wong wedok nek ketemu wong wedok sing dudu tuwane yo amen tukaran karo jadi anak ibu kiri itu juga mengkhawatirkan dengan anak kiri itu. Kalau anak kirinya lelaki sih mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau anak kirinya perempuan, oh bisa perang terus. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Iya enggak? Itu hal yang sulit itu. Fama aflaha man qasal malaika bil haddi. Ora bejo wong sing ngukur malaikat kelawan tukang pandai besi. Mosok malaikat di badan kalau tukang besi. Malaikat itu kuat. Malaikat itu beda, tidak seperti manusia. Jadi makanya tidak boleh mengikuti amalia orang-orang yang sudah ada di tingkatan atas. Kalau minta diarahkan boleh. Memang mereka lah orang-orang yang sudah bisa dijadikan guru. Dan mereka akan mengarahkan ke arah yang tidak bertentangan, ke arah yang selamat. Jadi para masyayikh. Al-wazifatul khamisah. Oh, saya wazifah kang nomor lima sekarang. Sudah cukup, saya tinggal 2 menit aja kok. Iya ya, tinggal 2 menit cukup aja lah. Sekian, biar kelihatan besok mulainya dari wazifah yang kelima insya Allah. Jadi kan wazifah keempat, jadi wazifah kelima insya Allah besok insya Allah. Al-Fatihah. Ikan gambar itu tak gambar saya. Gambar saya kan gambar.
Gambar sing wingi. Kenapa sih kong buka gambar saya ini? Eh? Loh, kayaknya yang bau-bau kena menengah ya. Oh. Oh iya. Karena meripatnya lo merem lo. Loh. Oh. Oh. Loh, noleh. Aku gak noleh kok noleh. Iya. Hei. Hei. Saya ini guyu. Guyu. Aku kan guyu eh. Tuh, toleh-toleh. Iya, mana? Sebabnya apa? Kok gak gambar sekarang itu kenapa? Tutu ini, tutu aku saiki. Lo meneng cangkeme ka obah blas. Oh, apa. Lo, aku nyekel-nyekel peci yo, gak ono lo. Aku nyekel peci saiki. Oh. Lo, tak nyekel-nyekel peci ini. Lo, tak copot. Lah, iki gambar saiki iki. Ah.